Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan saya Fahimi Shah dalam rancangan Sehari 2 Minit bersama dengan Almana. Jadi hari ini kita nak sediakan makanan untuk sahur. Apa yang sipa-sipa kita buat untuk sahur ni? Nak buat apa tu? Kita nak buat roti sausage cheese. Oi. Ada bahan-bahan yang kita nak perlukan sebab kita tak ramai sangat pada pagi ini. Kita 2-3 orang je. So kita ada sausage. Okay. Yang kedua kita kena 2 biji telur dan 3 biji telur. Tapi hari ni kita guna 2 je, tak banyak. Okay. Telur, telur dan dikacau-kacau dikacau-kacau lah. Yang kedua, yang seterusnya, kedua pula ketiga, cheese. Apa-apa cheese pun boleh, tapi hari ni kita guna cheese dia. Dan roti. Okay. Okay, step yang pertama, kita kena potong, kita buang kerak-kerak roti yang cukup-cukup kat tepi tu. So hari ni saya mandok, Syah dah potong rotinya. Okay, kita potong kat tepi-tepi tu, potong. Potong, alah air sopan je lah, air nak teruna siapa. Tengok lah nak teruna siapa. Alright, kita potong dulu. Okay, kita buka cheese. Kita keluarkan plastik dia. Senang yo, senang yo ada yang cakap. Okay, kita letak atas roti. Ambil sausage. Ni, okay, ambil sausage. Tiga segi, kita gulungkan. Gulung. Dah gulung. Sebelum goreng, kita akan celup dengan telur. Alright, tadi kita dah gulung-gulung-gulungkan cheese telur lah. Cheese sausage dengan roti. Sekarang kita kacau, kita pecahkan telur, 2 biji telur. Kita kacau sampai dia kembang. Dan yang seterusnya adalah, kita buat apa, Syah? Kita celup lah. Nampak? Dia bukan chef. Nampak? Okay. So, kita celupkan roti dan telur. Okay, panaskan minyak dalam masa yang sama. Mudah. Kita celupkan betul-betul. Sikit lagi. Baik, terus celup. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nice. Tangan cepat-cepat. Inilah hasil dia, bau dia best kan? Bau cheese dia, bau sausage dia, bau telur dia. Masya Allah, sedapnya bau. Okay, so nak makan dia senang je. Nak sos. Okay, nak cincang dengan sos boleh. Nak makan macam tu saja pun boleh. Jadi inilah roti sausage cheese versi Almana Bujang Tarang Tangkang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.